John Refra atau biasa dikenal dengan nama John K. ditetapkan sebagai terpidana kasus pembunuhan Bosan Nextel Tan Hari Tantono pada 2013 lalu. John K. dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Namun sosok John K. yang tak lepas dari catatan kriminal ini menjadi sosok yang lebih baik setelah 5 tahun mendekam di LP Nusa Kambangan. Akhirnya pada Desember 2019, John K. bebas bersyarat. Baru-baru ini John K. kembali terjerat kasus kriminal. John K. ditangkap atas dugaan tindak perusakan, penganiayaan dan pembunuhan berencana yang mengakibatkan tewasnya Justus Korwinke. Siapa sebenarnya sosok John K? Berikut perjalanan hidupnya. John K dilahirkan di Pulau K, Ambon, Maluku pada tanggal 10 September 1969. Ayah ibunya petani. John K menjalani masa kecilnya yang pahit karena harus hidup dalam kemiskinan. Karena keadaan keluarganya yang miskin, John K sering dibully. Tak kuat terus-menerus dibully, akhirnya John melawan dan kerap terlibat dalam perkelahian. John K yang menginjak usia 18 tahun kemudian merantau untuk mengadu nasib ke Surabaya dan Jakarta. Petualangan John K di dunia hitam dimulai pada tahun 1992 saat ia bekerja sebagai security di sebuah tempat hiburan malam. Dalam menjalankan profesinya, John K sering terlibat dalam sejumlah keributan di tempatnya bekerja. Tak lama kemudian, nama John K berkibar dan menjadi sosok yang ditakuti di Jakarta. Pengikut setianya pun semakin banyak yang dikenal sebagai kelompok K. John K dikenal sebagai salah satu mafia di ibu kota. Namanya kerap kali menghiasi media massa pada awal 2000-an bersama dengan kelompok Basri Sangaji dan juga Hercules. Sampai akhirnya John K terjerat kasus pembunuhan bos PT Sanextil Indonesia Tan Hari Tantono alias Ayung pada Januari 2012 silam. John K dinyatakan bersalah dan vonis dengan hukuman 12 tahun penjara. Mahkamah Agung kemudian memperberat vonis John K menjadi 16 tahun penjara pada pertengahan 2013 lalu. John K pun menjalani hukuman di Lapas Permisa Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Selama di Nusa Kambangan, John K ditempatkan di blok khusus bagi narapidana yang dianggap beresiko tinggi selama 3 bulan lamanya. John K yang dikenal kejam ini kemudian berubah menjadi sosok yang lebih baik. Perubahan itu terjadi setelah ia menjalani masa hukuman selama hampir 6 tahun di LP Nusa Kambangan. Dalam masa tahanan, ia mengaku menghabiskan waktunya dengan membaca, beribadah, dan mengaku menyesal akan perbuatannya. Bahkan ia menjadi pendeta dan memberikan pencerahan bagi narapidana lain. John K. kemudian mendapat pembebasan bersyarat berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI dengan nomor PAS 1502 PK 010406 tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menyatakan John K menjalani pembebasan bersyarat sejak Kamis 26 Desember 2019 lalu. Selama menjalani pidana, John K mendapat remisi sebanyak 36 bulan 30 hari. Berdasarkan perhitungan, John K baru akan bebas murni pada 31 Maret 2025 mendatang. Selepas menjalani masa hukuman, John K bebas bersyarat. John K pun memutuskan untuk melanjutkan hidup di jalan Tuhan dengan menjadi seorang pendeta. Saya yakin dan percaya bahwa saya berubah menjadi hidup baru karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bisa merubah saya, bisa membentuk saya, sampai saya
saya bisa dikatakan, saya bisa dikatakan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sangat baik. Dan pertama-tama, saya berdiri tempat ini, saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan kedua, saya bangga dan tak terhina kepada istri saya dan anak-anak saya. Karena Tuhan telah memberi hati pejuang, hati yang kuat kepada istri saya dan anak-anak saya. Walaupun saya 8 tahun kurang, 7 tahun 10 bulan, mereka tetap setia dan mendukung saya sampai saya bebas. Dan itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau tanpa kasih dari anugerah Tuhan, bisa saja saya bersaat saya bebas. Anak dan istri saya semua dan rumah tinggal saya sendiri. Tetapi saya yakin dan saya percaya bahwa saya punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan yang begitu dasar, Tuhan yang begitu mulia, Tuhan yang menyamakan semua orang. Dan saat seharusnya saya bebas tanggal 9 hari bulan Januari. Tetapi pada saat saya tanggal 24 dan 25 tiba-tiba saya dipanggil sama administrasi. Bu, hari ini tanggal 25 harus bebas. Wow. Katanya tanggal 9. Enggak, ini hitung-hitungannya pas tanggal 25 Desember. Satu itu saya bersuka cita dan aku. Karena berjalan untuk rumah tanggal 9 untuk dimadu tanggal 25 Desember. Nah, saya kan dudukkan kenapa saya sampai bisa bebas tanggal 25 Desember. Saya tidak percaya bahwa itu rencana Tuhan. Dan itu Tuhan yang menentukan bahwa saya bebas tanggal 25 Desember. Nah, saya menentukan tanggal 25 Desember saya bebas, berarti saya yakin dan percaya bahwa saya bebas pada saat Yesus lahir. Karena Yesus lahir untuk menyelamatkan semua manusia yang dibawa ke langit ini. Bagi yang percaya, dia selamat. Amin. Kita tahu bahwa Bung Refra sebelum Tuhan panggil seperti apa. Saya rasa ya, Jakarta, Indonesia pun tahu dia seperti apa. Hari ini kita lihat sendiri bahwa Bung Refra jadi berkat. Jadi berkat untuk bangsa, jadi berkat untuk gereja, jadi berkat buat komunitas, jadi berkat buat teman-teman. Teman-teman yang dulu kacau, teman-teman yang dulu brengsek, amburadul, saat ini mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kalau ketika Tuhan merubah seseorang yang dikatakan tidak mungkin bisa bertobat, tetapi kalau Tuhan sudah naksir, Tuhan sudah cinta, Tuhan sudah pilih, itu tidak ada yang tidak mungkin. Saya udah komitmen, udah apa berjanji bahwa saat saya keluar ini jiwa saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Hidup saya saya serahkan semua kepada Tuhan. Amin. Dan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya, bukan kehendak saya. Amin. Jadi sekarang saya punya pola berpikir kalau pada saat saya emosi itu iblis, berarti saya harus mengalahkan iblis. Saya nggak boleh emosi. Kalau saya marah itu pasti iblis. Jadi pada saat saya marah saya ini iblis. Dalam nama Tuhan Yesus hanyalah iblis, jangan mengganggu saya. Nah, kalau dulu kalau saya kalau udah marah sama prajurit bla 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 bla, tapi sekarang puji Tuhan itu saya bisa udah dilalui semua, udah terkontrol. Kabar mengagetkan datang dari John K. John yang sebelumnya mengaku sudah tobat kambuh lagi. Kini ia terjerat lagi kasus perusakan dan penganiayaan yang berujung kematian di Green Lake City, Tangerang Kota dan Cengkareng, Jakarta Barat. Antara John K. dengan Nus K. ini dilandasi ataupun berdasarkan permasalahan pribadi terkait
adanya ketidakpuasan dalam hal ini pembagian uang hasil penjualan tanah, ya. Jadi ini masalah pribadi sebenarnya awalnya itu. Tetapi karena dilandasi dengan tidak adanya penyelesaian, kemudian mereka saling mengancam melalui HP. Jadi, di mana didapatkan ada perintah dari saudara John K kepada anggotanya. Indikator daripada permufakatan jahat adalah adanya perencanaan, ya, perencanaan pembunuhan terhadap saudara NK dan ER atau YDR.